Dia datang ke tempat gang kami yang sore satu kan. Udah dua, ada dalam dua bulan, tiga bulan. Anaknya pertama itu menjual apa? Tahu. Tahu. Pakai sepeda kecil apa. Jadi kami itu perhatian kan. Jadi pada suatu hari ada orang apa sosial datang ke rumah saya yang ngantarnya. Ngantarnya itu keadaannya begitu. Ya enggak ya. Sungguh itu waktu itu diberi memang sepeda dikasih supaya anaknya itu jual apa? Tahu. Tahu-tahu sepedanya sekarang enggak ada. Dijual sepedanya itu. Dia memang tinggalnya di gini, tapi dia kakaknya tetap di Lapang Golok sana deh. Iya. Sebabnya gini, kami kan enggak senangnya bukan apa. Padahal warga sini ini cukup juga baik dengan dia. Sampai anak dia pernah saya bawa ke apa? TK. Karena enggak mampu saya bawa ke TK situ. Tahu-tahu enggak ada lagi. Dia pindah enggak bilang. Tahu-tahu rumahnya dijual. Katanya sih nak bayar utang. Utangnya banyak tuh deh, utang koperasi di sini banyak. Bukan ada dibayar? Karena dia dibayar. Mungkin kalau Ibu tahu berapa banyak Bu dia. Koperasi. Itu sih kurang tahu karena saya kan jauh enggak dari. Tapi banyak yang datang nagih gitu Bu ya. Itulah. Dia tuh sukanya utang koperasi. Maksudnya gini, kalau memang dia betul-betul pergilah ngagak yang kami RT ke sini bahwa dia pindah gini-gini kan ini enggak ada. Tahu-tahu rumah dah informasi dia dah pindah dah. Yang saya tahu dia pindah ke sana itu pun dah waktu di viral ni. Saya nengok gubuknya, astagfirullahaladzim, betul ke enggak orang ini ni? Saya bilang gitu, jangan dibuat lah, yang enggak sakit jangan dibuat sakit bah. Orangnya segar, bugar, dibilang anaknya kurang gizi, saya ini ketua posyandu. Sehat anaknya, kalau enggak percaya, tengok ya timbangan itu. Kalau orang gizi kan enggak kurang anaknya, kurang gizi, anaknya bagus-bagus ya. Kalau enggak percaya ada datanya. Ada data posyandunya Bu ya. Timbangan tiap bulan. Jangan enggak bilang lagi itu, malu banget itu. Apa gede dia bilang apa? Keluar dari gang suara yang satu. Sedangkan dia sini enggak surat pindah, enggak ada apa, enggak ada. Tahu-tahunya dia pindah gang. Ini malulah kami gang suara yang satu, enggak enak lah. Kelurahan tahu gitu. Kelurahan tahunya tetap dengan kita. Padahal lurah lah bantu tuh. Lurah bantu lah Bu ya. Udah diberi apa tuh di dari sosial kan. Dikasih apa tuh? Sepeda. PKH tuh gak Bu? Ada dapat PKH apa keluarga? Ada dia. Jadi kok sepeda dijual ding sampai ke saya nih apanya sepedanya mau digadaikan. Tapi anak saya mau sampai dengan Kak Yenti nih anak digadaikan. Sebenarnya sepeda itu kan untuk PKH. Usaha anaknya, bukan untuk dijual. Gitu ceritanya. Kalau dia dengan warga sekitar? Itu sih memang rumah mak mentua, bapak mentua. Bapak mentua. Memang bukan rumah dia. Tapi antara dia nak jual dengan jual, kita kan enggak tahu ya. Tahu dia kan dijual lah rumahnya. Bapaknya itu lumpuh deh. Kesian ya bapaknya. Bapaknya pasti bongkar semua. Tak kemana bapaknya disimpan. Simpan ini. Rumah itu dijual enggak? Iya dijual. Yang tadi itu bukan enggak saya. Itu kan gini, waktu itu yang dijual dekat kantor lurah tuh, bukan orang lain yang jual yang ngomong Pak ya. Bapaknya sendiri yang ngomong. Ibu mau tahu dah Bu, tanah ini dulu saya ini orang bukan enggak saya bilang nyaman cukup lah katanya Pak Yusuf tuh. Tapi itulah anak saya masuk ke rumah Pak Gadai dijualnya. Belilah di rumah yang ini. Kesian nengok bapaknya itu. Kalau dapat mungkin ke mana bapaknya itu boleh kita masukkan ke bapak di mana bapaknya itu. Tapi dalam gubuk itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada gubuk bapak ke mana dia minta. Ke mana dia nak ke anak lain. Kalau boleh dek kita minta bantu. Enggak ada masalah kalau kita bantu betul-betul orang itu apa? Yang enggak mampu betul. Jangan salah sasaran. Jangan salah sasaran. Ini orangnya badan sehat. Kok ke anak itu kan orangnya sehat, suaminya sehat. Kalau dibilang keluhan tak peduli, buktinya kan dapat. PKH terasa pendapat. Siap.